jumpa di channel saya, teman-teman. Hari ini kita nge-vlog suasana Jembatan Barelang di hari libur, tepatnya hari Minggu, Desember 2020. Ini dia profil Jembatan Barelangnya, teman-teman. Jembatan Barelang ini sangat vital sarana transportasi darat antar pulau, mana dari Batam ke Barelang itu di bangun jembatan, teman-teman, antar pulau kurang lebih 76 km sampai ke jembatan Anam sana. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Batam, jangan bilang ke Batam jika Anda belum menginjak jembatan 1 Batam Barelang. Kita mengenal Jembatan 1 Batam Barelang sebagai ikon wisata pariwisata kota Batam. Jembatan ini dibuat sebagai ikonnya karena mungkin karena wahnya, arsitekturnya, view-nya juga sangat menawan. Di hari libur Sabtu dan Minggu sebelum Covid, biasanya ini dipenuhi dengan tamu-tamu lokal maupun mancanegara, turis-turis dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand akan memenuhi jembatan ini, kawan-kawan. Kita akan vlog. Kalau bisa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Samuel Senipar akan nge-vlog sampai tuntas. Itu yang kita ya, Bu ya? Teman-teman, kebetulan saya di jembatan 2 bertemu dengan kawan-kawan pecinta Vespa. Tahun berapa Vespa nya, Pak? Tahun 71. Sangat lama, kawan. Saya belum lahir. Inilah abang-abang kita ini, pecinta Vespa. Vespa mania namanya. Vespa mania. Ini turun. Sebentar kita akan vlog Vespa abang-abang kita nih, teman-teman. Sampai bisa di par YouTube channel. Abang apa ini? Ya, abang udah bilang tadi, Bang. Ya, perlu bicara sama teman-teman. Oh. Lanjut, Bang. Kita nih. Ya, lanjut, Bang. Sampai dengan nah, ini dia abang-abang kita. Ternyata mereka rupanya suka humor. Kadang-kadang kami serius, Bang. Serius katanya kawan-kawan. Rekening serius, Bang. Lagi ngopi, ngopi hitam. Ada punchline-nya. Jembatan 4, Bang, di mana? Bekerin di mana? Dermaga Marinir. Mau balik ke Batu Ampar aja, weh. Enggak, dia pakai 4-3-2 tak? Dia bilang aku di sini aja lah dulu, kalau balik rumah macam bapak-bapak aku. Gitu kan?
Manunang katanya, paling hitam putih. Dari mana asalnya kawan? Bagan batu, Batan Batu. Tapi sebetulnya si Manunang tidak ada dari Bagan Batu teman-temannya. Hanya asal bapaknya atau orang tuanya. Kalau asal markanya dari mana? Matiti. Dari Matiti, Golok Sanggul. Kebetulan teman-teman saya pernah ke Matiti 2 bulan di KUD. Kenapa? Di sana dulu ada pacar saya guru SD. Teman-teman itu dari ini dia kami di jembatan 2 Batam Palembang. Bang Wansa Cupang Batam, jangan lupa ya bang ya. Ini bang, sahabat teman-teman kita semua ya. Dan jangan lupa, mereka baru pulang dari pantai-pantai. Pantai apa namanya? Pantai Tegar Baru. Pantai Tegar Putri. Kita tahan di mana ya? Pantai. Bersama Bang Wilhan datang dari Pantai Tegar Bahari. Ayo guys ya, jangan lupa channel apa? Ini bersama saudara-saudara kita di sini bang, termasuk itu kita. Ini ada namanya Ilham Noko.